Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Muhammad Alfa dari K-Channel. Hari ini kita mau bersih masjid ya teman-teman. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga kalian semua diberikan rezeki dan dimudahkan segala keperluan dan urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya inilah teman-teman pekerjaan saya sehari-hari sebagai marbot masjid. Saya membersihkan kamar mandi, kemudian membersihkan masjid teman-teman. Inilah kerjaan saya yang alhamdulillah saya syukuri. Dan ketika bersyukur atas pekerjaan, kita juga menghargai pemberian rezeki yaitu Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Setiap pekerjaan besar ataupun kecil memiliki makna dan tujuan dalam rencananya. Kita harus berusaha sebaik mungkin teman-teman dalam pekerjaan kita, menjadikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Selain itu teman-teman, kita harus ingat bahwa tidak semua orang beruntung memiliki pekerjaan. Banyak yang mencari pekerjaan dengan susah payah. Oleh karena itu teman-teman, kita yang telah diberikan pekerjaan oleh Allah SWT memiliki tanggung jawab untuk membagi rezeki kita sedikit dengan sesama teman-teman. Ini adalah salah satu cara kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Bersyukur atas pekerjaan juga berarti menghadapi tantangan dan kesulitan dalam pekerjaan dengan kesabaran dan ketabahan. Kita tahu bahwa dalam dunia pekerjaan tidak semuanya akan berjalan mulus. Namun, sikap positif dan bersyukur akan membantu kita melewati masa-masa sulit teman-teman. Ya intinya kita banyak bersyukurlah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Inilah yang terbaik Allah berikan kepada kita teman-teman.